Wahai pencari keuntungan cepat, skim pelaburan emas Ponzi menggema meraih untung dari emas tak bertuan, tak kisah milik fizikal emas. Sambil mengurangkan risiko, amalan ini mungkin langgar prinsip selia. Baiklah, untung itu segalanya. Emas digital jadi superstar. Pemasaran lebih fokus pada merekod transaksi tanpa emas fizikal. Sebab, siapa butuh emas sebenar dalam dunia maya kan? Konsep emas berperingkat ketinggalan zaman. Lebih baik biarkan MLM berkembang tanpa gangguan konsep emas warisan. Tradisi lebih mudah dilupakan, betul? Miliki emas, tak payah emas sebenar. Skim emas tak bertuan membolehkan pertumbuhan tanpa aset nyata. Sebab, saham hanya angka di skrin kan? Prinsip ceria, apa tu? Skim ini sibuk nak tumbuh besar tanpa punya aset fizikal sebenar. Kesucian prinsip, itu solar season. Konsep emas berperingkat tertinggi, biarlah jaringan berkembang tanpa kehadiran asas fizikal. Digital lebih cool, walaupun tiada pondasi sebenar. Risiko penipuan melonjak tinggi. Gunakan konsep emas tak bertuan tanpa sokongan emas fizikal, pasti berjaya. Pelabur dinasihatkan berhati-hati. Pilih pelaburan emas patuh syariah dengan emas yang berperingkat untuk kestabilan. Jangan risau, pasti cool. Pelabur, jom buat lawak, ingatlah dulu bila Malaysia kena tipu. Emas tu, macam X, perlu scrutinous. Pastu belajar dari sejarah, elak risiko seram. Bunyi Ponzi dalam pelaburan emas ni macam lagu lama. Hati-hati bab, investigate sebaik-baiknya, pastu buat transparency dance. Belajar dari lesson, jangan jadi Ponzi's next victim. Skim mencurigakan tetap trending. Jangan tidur, berfikiran macam nak terkam harimau. Emas kuantum metal, pegang kira-kira, ingat kesilapan lepas dan bawa payung kau-kau sebab financial risks macam hujan lebat. Dalam kawasan kewangan Malaysia, pelaburan emas macam drama Melayu. Approach dengan hati-hati, tanya sana sini dan keep yourself updated. Belajar dari kesilapan lepas. Bunyi loceng Ponzi memang seram. Pelaburan emas macam quantum metal, kena scrutinize habis-habisan. Kote jadi X, elak pitfall macam drama Korea tak jadi. Besef jangan jadi watak tragis dalam dunia pelaburan.